Halo semuanya, selamat pagi. Welcome back to my channel dengan aku Romalia Di Putri. Pagi ini tepatnya di tanggal berapa ini? 6 Juni ya. Udah hari keempatku di Maldives. Ini masih jam 8 pagi. Belakang aku laut. 8 pagi tepatnya ini lagi buka curfew ya. Jadi aku boleh jalan-jalan. Nah, pagi ini aku mau ajak kalian jalan-jalan muter-muter daerah hotel aku. Aku nginep di Point Inn ya, di Hulhu Male. Mau jalan-jalan aja. Mau lihat-lihat daerah sini sambil cari apa ya? Cari ATM. Aku tuh mau cari ini apa? Mau cari tempat makan guys, kata temanku di sini ada tempat makan yang enak, murah meriah muntah gitu. Sama nyari itu apa? Tempat buat PCR. Pokoknya ikutin aku aja ya. Kayaknya aku salah jalan deh, maksudnya bukan ke sini. Soalnya aku lihat di peta itu tulisannya di Hormal Hugo 7, ini 12. Kayaknya aku harus putar balik ke belakang deh. Mari kita putar balik ke belakang ya guys ya. Guys, aku bingung padahal aku udah ngeliat peta. Ini tuh aku harus ke Nir Hormal Hugo 17, ternyata bukan 12. Bukan 7. Ini udah di 12. Ini tuh arahnya 12. 17 tuh enggak tahu ke arah sana atau ke sana. Mari kita ikutin yang paling dekat aja ke sana dulu kali ya. Wah, ada tukang jahit. Kalau ada yang mau jahit-jahit, mungkin ada yang pedot-pedot, ada yang putus-putus, bisa ke situ. Restoran. Gila jalanannya. Gimana ya? Ini tuh hotel-hotel untuk disewa-sewa ini. Ada tukang fotokopi. Aku putus asa seperti tidak mendapatkan apa yang aku inginkan. Sampai di 14 aja, aku harusnya 17. Ini aku udah di depan kafe. Aku ajak kalian nyebrang aja ke sini ya. Ini aku pantai.
lah kita jadi pantai aja deh. Ini jalan kita ke ujung sana ya. Berkalian. Bosan melihatnya. Mau ajak kalian ke situ ya. Air sebentar aja. Kalau sekarang ya nanti keburu panas. Sekarang aja deh ya. Oke. Norak ya. Sendal gue taruh sini ya. Sekarang gak aku main di sini nih. Ini aku main ini. Wow, basah. Basah kan aku. Oh my gosh. Oh my gosh, basah. Seru. Pantai itu bagus banget, ombaknya gilingan ya. Sendal aku tuh hampir aja hanyut dong nggak nih. Tuh, aku habis nge-rescue sendal aku udah ngambang kan tadi di sana. Bisa-bisa pulang nyeker ini. Ombaknya tuh sampai kemana nih? Ke batu-batu yang aku injek ini loh. Tuh, hampir aja nih aku pulang nyeker. Oke, kita lanjutkan misi kita ya untuk mencari nomor 17 itu sini. Horolo Magu itu nomor 17. Sini ada jamnya. Tuh. Ada jam menunjukkan jam 8 lewat hampir 8.15 ya. Nah, oke. Nanti kita main lagi, aku cari dulu misiku ya. Yang nomor 17. Oke, dulu sendalnya. Oke. Lanjut lagi. Nanti kita balik ke situ. Oh, di sini juga ada kamar mandinya, guys. Kalau habis apa main dari pantai-pantai gitu. Tuh, kamar mandinya. Lucu.
Kalian dengar nggak sih ada suara burung gak kayak ngek ngek gitu ya? Kalau kata temanku sama kata ibuku tuh kalau ada bunyi itu artinya dia mau meninggal. Dengar nggak? Di situ banyak nih, pas tahu nih. Salah, pas tahu nih. Jadi nggak usah pada takut ataupun merasa serem di sini karena kayak udah biasa di sini. Pagi-pagi ada suara kayak gitu. Kemarin kita sempat ngobrol sama yang owner hotel tempat aku tinggal, kita bilang, kalau di Indonesia ada suara kayak gitu artinya bad luck gitu, maksudnya ada sesuatu yang buruk. Terus kata dia, kamu percaya? Kamu kan orang Muslim, kok percaya kayak gitu gitu aja? Asik, kata dia. Oke. Nih, ada lagi burung yang lagi ngadem tuh. Kelihatan. Ya sudah, lupakan. Ada ayunan. Apakah aku harus main ayunan? Main kali ya, sebentar aja. Sebentar aja. Oke. Bentar aja. Aku sambil main ayunan. Wow. Pemandangan depan aku tuh pantai. Aku buka aja lah maskernya, aku doang kok di sini. It's okay. Banget ya, masya Allah, aku nggak berhenti bilang bagus banget, sumpah itu bener-bener indah. Oke, kayaknya aku putus asa deh buat cari yang tadi. Udah nggak usah aku cari, kita duduk di sini aja ya, berjemur lah 5 menit sampai 5 menitan lah ya, nanti aku keling lagi. Bosen kan di kamar aja nggak ngapa-ngapain, mau nonton TV doang sama internetan. Jadi di sini aja nikmatin sebelum nanti curfew-nya tutup. Nih, kasih tahu nih pemandangan yang aku lihat. Mata guys, silau banget, pusing ngeliatnya. Gua minum. Bekel peye sih, khusus toplesnya doang dari temenku. Udah habis kemarin aku bawa apa tuh, telur gabus ya. Sekarang aku makan ini. Thank you.
gue ini juga Superman. Aku mau nunjukin air lautnya, kalau dari deket tuh bening banget. Kalian bisa ngeliat kayak batu-batunya gitu loh. Bentar ya. Takut guys, airnya makin lama makin naik. Ada ombaknya tuh belakang gua. Basah celana aku, udah sampai dengkul. Penasaran sekali lagi ya, abis itu kita pulang. Makin panas soalnya. Keling nih aku nih. Jejak kaki ke. Lihat. Udah ya. Udah pakai sendalnya. Udah ya. Udah. Wah, ada ini. Sebentar. Ada ini guys, binatang kecil gitu. Binatang yang putih-putih itu loh. Tuh. Bentuknya kayak kepiting gitu. Apa ya? Enggak tahu deh. Oke guys, cukup sekian untuk vlogku pagi ini yang berniat untuk mencari jalani Hormagu 17, tapi aku cuma stuck di sampai 14 ya kan. Dan berakhir aku main di pantai, main di air. Nah, terima kasih sudah ikutin vlog aku pagi ini. Ini aku mau langsung pulang, aku pulangnya ke arah sana. Nah, ikutin si jalan ini aja karena nanti akan nemu hotelku si poin ini itu. Karena ini makin panas. Ini kayaknya sih masih jam 8:30-an tapi udah panas banget. Udah segitu aja, jangan lupa ditonton videoku sampai habis, jangan di skip. Pokoknya dibantu aku subscribe, like, dan komen biar aku makin semangat bikin konten-kontennya. Dan doain semoga karantina aku di sini lancar sampai aku nanti masuk ke Riyadh ya guys ya. Aku tayang setiap hari Rabu dan Sabtu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.